terakhir menerjun dari wilayah persekutuan dengan forward 1.5 sama shot 1 twist dan dengan 2.2. Untuk memberikan dia peluang bagi melepasi yang ke 200 untuk tipan mata. Jadi agak sekarang ini 3.8 tujuan yang lakukannya tadi. Yang ke-5, yang ke-6 sekarang ini tujuan yang ke-6. Lapan yang terakhir Alif Syahzan Nazrin dan Awang Nazaruddin dari Sarawak forward sama shot 1 twist. Dan cuba dilakukan yang terakhirnya sementara menantikan nanti 2 penerjun untuk emas dan perak. 1.8825. Sekarang ini Ikhlas Ahmad dari Selangor yang menggunakan tempat yang ke-2. Dia akan melakukan forward 2.5 sama shot 1 twist pada darjah kepayahan 3.2. Ketipan mata 2.74.25 di tempat yang ke-2 sekarang. Untuk melepasi 313 yang mata yang tertinggi sekarang ini. Kita lihat berapa catatan Ikhlas Ahmad dan Syarul dari Selangor. Forward 2.5 sama shot. 331.85. Hanis Nazirul 5233D 2.5. Mata yang terakhir Ikhlas Ahmad dari Selangor. Ini dia pendahulu. Back 1.5 sama shot, 1.5 twist dan dekpan 2.5 untuk Hanis Nazirul. Setakat ini dia dapat melayang mata yang tinggi. Nantikan berapa ketipan mata untuk Hanis Nazirul Jaya Surya untuk terjunan yang terakhir, terjunan yang ke-6. Judges score 7.5, 8. Tidak menghampakan juga untuk terjunan yang terakhir. Dia mendapat 60 untuk terjunan yang terakhir dari 35.025. Meletakkan kedudukannya di tempat yang pertama dengan terjunan ini. Kekal tempat yang pertama untuk Hanis Nazirul Jaya Surya. Penerjun terakhir Muhammad Azhar Zakrin Aliza dari Perak dengan forward double somersault. Sudah kepadan 2.2 untuk penerjun muda dari Perak. Judges score 5.5, 5.5. Dia mendapat 5.5. Mata terjunan yang terakhirnya 205.3.
Dari tamat ke semua 11 penerjun melakukan 6 terjunan. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the men 1 meter. Untuk acara 1 meter papan ancol, pelakon dah tamat tadi. Tomorrow's event will be the women platform final and that will start at 11:30. Esok akan berlangsung acara platform akhir. Wanita untuk acara lelaki 1 meter papan ancol telah pun tamat dengan Hanis Nazirul Jaya Surya dengan tempat pertama 3.50 pelan dan 2.5 mata. Ikhlas Ahmad Syarul tempat yang kedua dari Selangor 3.31 pelan 8.5 dengan tempat yang ketiga Enrique Anak Herong dari Sarawak dengan 3.13 pelan 2 untuk tempat yang ketiga. Baiklah, kita kembali semula.